bisa sih. Dia lebih awet. Lebih awet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rian Horok dan Erika Purniati. Ya, peserta dari mana? Bu Erika? Jamaika. Oke, sudah hari keberapa ini? Hari ketiga. Pertemuan ketiga. Pertama yaitu rambut gimbal. Berbahan apa? Sinte ya. Dua. Apa? Buat rambut. Gimbal berbahan dasar rambut asli. Ya. Apa perbedaan antara rambut gimbal sintetis dan rambut asli? Perbedaannya yang kamu tahu aja. Hah? Siapa? Sintetis kan gampang masuk. Oh, terus? Terus kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari sintetis kan gampang di apa? Sintetis. Terus? Oke, itu jawabannya. Oke, ya, saya bantu jawab. Ya, rambut sintetis itu sebenarnya terdiri dari beberapa jenis atau beberapa jenis apa namanya rambut sintetis. Ya, dia teksturnya itu ada yang ya, ini akan menjadi daya jual. Ya, dengan kita melakukan hal ini dan kita yakinkan kepada customer bahwa rambut yang kita pilih ini ya kan, ini sudah di sterilisasi. Bagaimana? Dengan cara merebusnya pertama ya kan, memilih bahannya itu sudah dipilih dari awal, itu sudah dipilih. Lalu dengan cara merebusnya ya. Nah, setelah direbus bagaimana? Ya kan, dikeringkan secara alami sekering-keringnya sampai benar-benar kering dia. Ya, karena apa? Nanti dia akan terjadi penjamuran ketika dia lembab, ya. Usahakan dia jangan lembab. Ya. Ketika dia bahannya lembab, ya kan? Dia maka akan timbul bercak-bercak putih di sini, yaitu penjamuran. Gitu. Ya, jadi dia benar-benar harus kering sebelum dibuat. Gitu. Jadi dia benar-benar harus kering. Nah, setelah bahannya itu kering secara alami atau kering melalui pemanasan hair dryer atau segala macam gitu ya kan. Tapi bagusnya itu secara alami di bawah sinar matahari. Usahakan dia jangan lembab. Ya, agar tidak terjadi apa tadi? Agar tidak terjadi penjamuran. Kalau lembab aja dia pasti akan timbul bercak-bercak itu. Nah, itu berbahaya banget. Setelah sudah dikeringkan, barulah ya kan pembuatan. Nah, pembuatannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan asal buat aja, ya. Kebutuhan customer itu seperti apa? Misalnya dia inginnya, ya kan, diameternya, ya kan, diameter. Lalu apa? Panjangnya, ya. Lalu dia maunya karakternya itu seperti apa? Gitu, ya. Gitu. Diameternya maunya seapa? Gitu. Misalnya mau 0,5 cm ya, atau 5 mm gitu ya kan. Ada juga yang 1 cm ya, atau 10 mm pada umumnya. Cuman kadang-kadang ada orang yang ingin dia itu lebih kecil lagi gitu. Ini kayak siapanya lebih kecil banget. Gitu ya kan? Dia lebih kecil lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si customer dulu.
customer butuhnya seperti apa. Cuma pada umumnya yang dijual itu ya seperti ini. Dia itu kurang lebih itu 10 mm atau 1 cm ya. Panjangnya itu ada yang 60 cm, ada yang 30, ada yang 25, ada yang 15, bahkan ada yang 10. Disesuaikan saja nanti. Nah, tapi pada umumnya itu adalah 30 dan 60 ya. Jadi kalau mau buat nih di produksi nih, mau jual di online ya kan, online itu paling agak itu 30 dan 60, yang paling laku itu 30 ya. Bahan dasarnya itu ya seperti tadi, yang minta itu rambut asli. Karena apa? Dia bisa proses coloring formulasi. Itu doang sih kelebihannya. Ya. Nah, baru udah kan, udah tuh proses pembuatan. Nah, nanti belajar sama Bang Rian bagaimana cara penyambungan ya. Cara penyambungan itu nanti kita bagaimana belajar cara menentukan apa namanya? Menentukan anatomi kepala. Ya, anatomi kepala atau head anatomy. Ya kan? Bagaimana menentukan horseshoe-nya? Ini horseshoe. Horseshoe itu bisa disebut itu tapal kuda ya, atau bentuknya itu seperti U. Bagaimana menentukan gitu? Bagaimana ini yang sesuai dengan dia, ini bentuknya itu seperti apa nih gimbalnya? Gitu ya kan? Lalu nanti bentuk lagi yang namanya disebut dengan pertama dia seperti kubus-kubus gini kan? Lalu ada juga yang seperti batu bak, tanya dulu sama customer-nya dia maunya seperti apa, ya kan, maunya segitiga, ya kan, atau mau zigzag, ya kan. Ada juga yang tidak beraturan, misalnya mau bentuknya tuh seperti ini gitu. Jadi tergantung customer-nya aja nanti tanya gitu, ya kan, gitu. Intinya apa sih? Agar ketika rambut nunggu ya, dia tidak saling mengikat gitu. Akhirnya menjadi satu, menggumpal, tidak beraturan ya. Tapi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan customer, karakter customer, lalu dengan konsep yang diberikan sama customer. Nanti kembali lagi kepada yang namanya itu level tertinggi dalam dunia rambut itu namanya level keindahan ya. Jadinya sudah di Outlook ya, di hasil akhirnya dia gitu ya, gitu. Jadi semua pekerjaan yang namanya seni rambut itu berada pada tingkat tertinggi, yaitu level namanya disebut dengan level keindahan gitu. Jadi hasil akhirnya seperti apa, indah gak nih, sesuai gak nih, cocok gak nih sama karakternya dia. Gitu, itu yang harus diperhatiin. Jadi level keindahan namanya ya, atau disebut dengan hasil akhir, outlook. Nah, harus diperhatiin ya. Jadi kita nggak bisa egois, misalnya Erika, aduh aku pengennya seperti ini nih gitu ya kan, tapi kata customer enggak, aku udah konsep dari rumah, maunya atasnya doang gitu ya kan. Tapi enggak, bagusnya tuh semuanya aja atau sama sampingnya atau sama itu. Tapi aku mau seperti ini lah, itu kembali lagi namanya jalur tengah, gitu ya, komunikasi ya. Jadi seperti itu ya kak. Jadi anatomi kepalanya nanti belajar anatomi kepala itu ya kan, bagian atas itu namanya apa, topnya, crownnya gitu ya kan. Nah itu dipelajarin lagi. Terus bagaimana nanti menentukan yang disebut dengan end pointnya, V pointnya, gitu kan. Di kepala itu ada yang namanya end point, key point. Nah itu ditentukan nanti bagaimana, oh dari sini nih awalnya gitu ya kan. Nah dari sini nih, belakang ini harus seperti ini gitu ya kan. Nanti belajar ya. Udah tahu apa peralatan yang digunakan apa saja, coba bisa disebutkan. Namanya croquet hook. Croquet hook namanya ya, croquet hook. Dia ada nomor 24, ini paling besar atau 0,4 mm ya, ada nomor 14 ya kan, 0,5 mm ya, ada nomor 10 ya, 0,3